Oke guys, pada kesempatan di video saya kali ini, saya akan membahas cara membatasi kecepatan WiFi di modem Huawei HG8245H. Yuk ikuti guys. Kebanyakan guys, pengguna Indihome yang memakai modem Huawei ini, tujuannya yang pertama bisa terhubung dengan WiFi, yang kedua bisa telepon rumah, yang ketiga untuk nonton semua saluran TV melalui TV kabel, keempat menggunakan PC atau komputer yang terhubung dengan kabelan, atau bisa juga dijadikan usaha untuk warnet. Mungkin teman-teman pernah mengalami saat bermain game online di PC atau komputer seperti bermain Point Blank atau PUBG, tiba-tiba lag. Hal ini disebabkan kecepatan WiFi belum dibatasi, sehingga saat download di HP, semua kecepatan internet di modem terfokus di HP, sehingga internet di PC jadi lambat. Untuk masalah seperti ini, saya akan memecahkan masalahnya. Yuk ikuti guys. Sebelum teman-teman masuk ke menu modem, kalian catat terlebih dahulu IP, address, dan username modem tersebut. Letaknya di belakang modem. Selanjutnya kita buka Google Chrome dan kita ketikkan IP addressnya 192.168.1.0.0.1. Kita masukkan akunnya admin, passwordnya admin juga. Oke. Nah guys, selanjutnya kita masuk ke menu modem kita, lalu kita pilih menu WLAN. Di menu WLAN, kita pilih menu Advanced Configuration. Nah, di menu ini ada 4 pilihan guys. Kita pilih aja di menu 802.11b. Lalu kita pilih apply. Nah guys, kecepatan WiFi Anda sudah dibatasi. Kalian bisa cek kecepatan di HP kalian masing-masing. Selamat mencoba.